Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Jong Simabua. Hari ini saya akan berikan sedikit tips dan trik di dalam penggunaan drone ya. Tip yang akan saya berikan salah satunya adalah gimana supaya baterai yang tertanam di aircraft kita, di drone kita itu tidak cepat habis gitu. Kemudian gimana settingannya di remote, di RC. Salah satunya adalah di EPS-nya, gimana drone itu berjalan begitu smooth gitu. Ini penggunaannya rata-rata untuk cinematic atau kebutuhan untuk tracking objek gitu. Teman-teman, kebanyakan kita pada saat kita mainkan remote ini, waktu kita mainkan remote-nya ke kiri, dia terlampau kencang gitu, atau mainkan ke kanan terlampau kencang gitu. Itu pengaturannya bisa kita lakukan di HP kita sebagai kontrolnya, sebagai pengontrolnya. Settingannya nanti saya akan tunjukkan. Kemudian saya tidak akan terbangkan drone-nya hari ini, cuman akan menjelaskan ya komponen-komponen yang seperti itu di drone, di RC, dan di HP sebagai settingannya. Yuk kita ikuti beberapa langkahnya. Yang pertama, sengaja di sini saya tidak masang prepolernya karena saya tidak akan menerbangkannya, cuman akan mengkoneksikannya dengan HP, dengan RC kita. Teman-teman, kebanyakan ya pada saat kita koneksikan ini, kita langsung terbangkannya gitu. Usahakan jangan dilakukan seperti itu, lebih baik kita lakukan settingan-settingan terlebih dahulu, apakah di HP atau di RC kita. Dengar suaranya teman-teman ya, ini nih gitu. Nah, di HP kita yang teman-teman lakukan adalah melakukan koneksinya terlebih dahulu ya, transfer file. Nah, akan muncul seperti ini. Skip aja gitu. Nah, enter device, itu berarti ini dengan kabel USB-nya, Type-C-nya udah connect dengan RC-nya. Kita lihat RC connect, nah itu tulisannya. Kemudian langkah kedua, kita coba kita hidupkan drone-nya, sama tombolnya, tit-tit gitu. Nah, berarti dia udah connect gitu. Nah, nanti akan timbul di sini teman-teman ya. Go fly ya, go fly. Ya teman-teman, bagusnya saya rekam layar aja gitu biar nanti teman-teman pada saat penjelasannya bisa melihat dengan jelas apa langkah-langkah yang saya lakukan. Nah, lanjut di sini. Sini sudah ada GoFly, kita tekan GoFly-nya. Nah, di sini ada tertulis beginner mode. Beginner mode, kita okekan dulu. Nanti ada tulisannya cannot take off no GPS gitu. Nah, yang harus teman-teman lakukan ini mulai ya. Penjelasan yang ingin saya sampaikan, teman-teman lihat di remote kontrolnya atau di RC-nya, teman cari yang di sudut sebelah kiri itu ada tulisan PSA itu, PSA. Nah,
Kalau teman-teman diambil posisi P itu biasanya posisi yang standar itu teman-teman ya, ambil yang seperti itu. Kemudian yang S itu model sport itu. Sport itu membutuhkan daya baterai yang cukup tinggi juga. Kemudian A model auto itu. Kita ambil yang P aja teman-teman. Nah, lanjut. Nah, di sini sudah kita ambil model P. Kita lihat tombol-tombolnya di sini teman-teman ya. Ini beginner. Nah, home point setting itu. Home point setting itu maksudnya apa? Ya, pada saat drone kita udah misalnya udah habis baterai atau gimana, warningnya udah muncul, dia akan kembali ke titik awal. Oke, tadi saya sebutkan di remote-nya ada tertulis ASP gitu. Baik, untuk yang AP, positioning gitu, modi, positioning modi. Jadi maksudnya kita mengaktifkan posisinya. Kemudian ada S sport gitu, sport modi, maksimum speednya antara 45 mph sampai 72 kph. Kemudian ada namanya A ya, tadi saya nyebutkannya auto ya, maaf gitu, maklum auto bukan auto gitu, altitude mode gitu. Nah, kemudian pada saat dia maksimumnya 90 meter, dia akan kembali ke rumah ada tuntung home gitu. Nah, ini yang model beginner mode. Jadi teman-teman boleh nanti mau prank-nya, mau latihan awal pakai beginner atau tidak, silahkan gitu. Tapi saya sarankan untuk awal ya, kita pakai beginner mode. Selanjutnya, di sana dijelaskan ya. Ah, ini yang perlu saya sampaikan di sini teman, ini sangat penting dalam tutorial saya kali ini adalah advanced settingnya. Yang pertama ada namanya EXP gitu, EXP sebetulnya. Nah, ini dia EXP. Nah, EXP itu apa teman-teman ya? Pada saat drone kita ke kiri, kita ke kanan, naik turun, up down dan sebagainya, itu ada pengaturannya, ada settingnya. Yang pertama ada namanya throttle up gitu. Nah, kita kurangi di sini 40, kita jadikan 20 atau berapa. Jadi pada saat drone kita itu naik, dia akan lembut gitu naiknya, nggak kasar gitu. Ini tergantung pada teman-teman menggunakannya. Ini gunanya untuk hemat baterai juga. Kemudian yang kedua ada namanya rotate right gitu. Pada saat dia melingkar ke kanan, nah, kita kurangi juga. Kita kurangi jadikan 20 gitu. Kita jadikan 20 teman-teman ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nanti pada saat dia melingkar, dia akan sangat mudah, sangat lembut maksudnya. Nah, kita jadikan 15 dulu teman-teman. Nah, selanjutnya forward right yaitu pada saat ke kiri kanan kita jadikan 15 saja, kita coba tes 15. Nah, jadi maksudnya apa? Pada saat kita naik turun kiri kanan atau memutar, dia akan lebih lembut. Kalau seandainya kita pakai yang standar dipakai di DJI itu, dia akan lebih kencang dan akibatnya akan boros terhadap baterai kita sendiri. Ini tergantung kepada settingan teman-teman ya, mau bentuknya seperti apa. Tapi saya sarankan lebih baik ininya EXP-nya itu advanced settingnya teman atur sendiri. Nah, lanjut yang kedua itu sensitifnya. Nah, sensitifnya gimana terhadap altitude, break, kemudian yaw exponent itu bisa kita atur sendiri teman-teman. Kita kurangi. Karena kalau seandainya mengikuti standar yang ada, biasanya itu lebih tinggi gitu. Di sini tertulis 50. Nah, kita rubah settingannya. Kita kurangi, misalnya kita jadikan 30.
kemudian altitude-nya, kemudian break-nya kita jadi 100, kita jadikan 80 atau berapa kebutuhan kita. Kemudian yo endpoint-nya ini 100, kita 150 kita jadikan 100 aja dulu. Oke, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan memahami setelah dikurangi kita tes ya, apa yang terjadi. Jadi pada saat down kita itu akan lebih lembut gitu. Ini kebanyakan digunakan untuk bentuk-bentuk sinematik atau bagi saya sebagai pemula. Nah, selanjutnya kita kurangi juga untuk pitch-nya, roll-nya, kita jadikan semuanya 80. Nah, ini settingan ini nanti akan saya coba untuk kita terbangkan, tapi mungkin belum sekarang ya teman-teman ya. Kita akan setting ini dulu. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman gimana pengaturannya XP atau attention tick-nya yang lain. Oke, okay, turn emergency stop. Nah, mungkin ini cukup dulu ya. Maksimum altitude-nya 30. Oke. Udah aman dulu sementara. Nah, ini masuk lagi gimbal setting-nya. Untuk gimbal setting, teman-teman ya. Kenapa perlu juga di perbaiki itu atau di setting, tujuannya apa? Pada saat teman-teman di remote-nya akan tekan arah kamera ke bawah, ke atas, up down, yang terjadi biasanya adalah dia terlampau kencang gitu, akibatnya gambarnya tidak itu. Nah, kita setting dulu, kita mulai gimbal settingnya. Oke, kita posisikan di tengah ya teman-teman ya. Kembali lagi, nanti dia akan berjalan sendiri otomatis dia. Gimbal forward, down, edges gimbal, kemudian auto calibrate. Nah, sekarang kita coba kalibrasi gimbalnya. 6%, 12. Kita tunggu ya teman-teman ya. Tujuannya kalibrasi ini teman-teman ya, agar salah satunya bukan hanya aircraft kita yang stabil gitu, yang tetapi juga di gimbalnya juga kadang-kadang kan ada hasilnya kok miring, padahal kita udah kalibrasi semuanya tapi masih miring, berarti di kameranya atau di gimbal kameranya yang bermasalah. Kadang-kadang sudutnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya pinginnya 90, dia bisa kurang dari 90 sendiri. Oke, successful. Nah, berarti kalibrasi untuk gimbalnya udah selesai teman-teman dia. Kita kalibrasinya sukses. Nah, oke. Okay. Kita okekan. Berarti gimbal yang ini sudah kalibrasinya udah stabil gitu. Sekarang kita masuk lagi ke gimbalnya yang tadi. Sekarang kita atur. Nah, gimbal pitch smoothnya ini 0 gitu, ini kan ditulis 50. Nah, kita jadikan, kita kurangi ya teman-teman ya, kita jadikan berapa, 20 aja. Jadi dia akan lembut pelan gitu. Kemudian iya, oke, okay. Smoothnya 0 gitu. Kita jadikan, tambahkan di sini menjadi 10 aja. Oke. Okay. Nah. Berarti gimbalnya udah kita stabilkan. Oke, okay. Sekarang untuk masalah pengaturan remote-nya, RC-nya, kemudian settingan-settingannya mulai dari EPS-nya, gimana drone kita pelan mundur majunya, pelan mundurnya kencang, sudah kita atur. Oke, balik lagi kita di sini teman-teman, di sini ada gambar remote ya di APS kita.
itu ada tiga gambar. Yang pertama gambar untuk take off, kemudian turn home, kemudian gambar remote. Dan sekarang kita klik gambar remote-nya, teman-teman. Nah, di sini muncul ada normal, ada draw, ada gesture, ada active track, ada top fly, kemudian tripod, kemudian try and follow gitu. Try and follow, kemudian point interest, kemudian follow me, kemudian waypoint, home lock, course lock. Ini mode-mode yang cerdas ya. Mode-mode cerdasnya dari DJI Advent ini. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan dulu, kemarin pada tutorial sebelumnya saya sudah membahas masalah ini, teman-teman. Point of interest gitu. Gimana kita mengitari objek itu? Nah, dia ngitari objek kayak gini. Ngelilingi objek. Nah, sekarang yang teman-teman lakukan adalah kita akan melaksanakan active track gitu. Nah, tertulis di sini untuk active track tidak bisa digunakan untuk model beginner gitu. Berarti kita harus lakukan, kita ganti beginnernya, kita jadikan, kita bukan, tidak kita aktifkan beginner kodenya. Oke, di sini tertulis maximum altitude 200 dan itu lebih dari beginner mode tadi. Nah, sekarang kita ambil lagi gambar remote-nya aktif mode gitu. Sini apa fungsinya taking off? Nah, ada. Ini tidak bisa berfungsi kalau seandainya kita tidak melakukan penerbangan gitu. Nah, teman-teman, berarti pada tutorial selanjutnya, nah, model ini akan kita coba pada saat kita menerbangkannya. Dan ingat ya teman-teman ya, kuncinya adalah pada saat kita memodalkan model-model cerdas dari DJI ini, kita menggunakannya, mengoperasikannya pada saat drone ini terbang. Oke teman-teman, tunggu ya tutorial selanjutnya, kita akan coba terbangkan dengan semua model-model cerdas yang ada di sini. Akan saya jelaskan atau kita praktekkan nanti, tetapi sekarang untuk tutorial hari ini kita fokus pada settingan di RC nya gimana kita untuk membuat FPS nya gain nya itu stabil dan lain sebagainya, kemudian termasuk gimbal. Oke teman-teman, demikian saja dulu tutorial untuk hari ini. Terima kasih untuk segala kritik dan sarannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun saya, Jong Simabua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.